Ini Pak. Iya. Halo, warga Dayak Metro TV, saat ini saya berada di titik 0 km Rauke Sabang, di mana ini merupakan titik paling timur Indonesia karena di sebelah sana sudah masuk ke perbatasan antara negara Indonesia dan Papua Nugini. Nah, di belakang saya saat ini merupakan salah satu rangkaian dari kampanye hari pertama Ganjar Pranowo. Namun sayangnya Ganjar tidak dapat datang kemari dikarenakan padatnya agenda di Merauke, kemudian diwakilkan oleh Wakil Ketua TPN Andika Perkasa yang tadi juga sempat memberikan atau membacakan visi misi dari Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, kemudian disaksikan langsung juga oleh masyarakat Merauke di sini, dan saat ini sedang ada memberikan aspirasi. Jadi dari masyarakat menyampaikan aspirasinya kepada Andika yang nanti akan disampaikan langsung kepada Ganjar Pranowo. Ini merupakan pengalaman yang menarik pemirsa karena kami berada di titik paling timur di Indonesia. Dan untuk Mahfud MD juga melakukan kampanye di titik paling barat di Indonesia, tepatnya ada di daerah Sabang, Aceh. Kita akan terus update, apalagi agenda kampanye hari pertama dari Ganjar Pranowo di Merauke. Tetap bersama kami. Kalau boleh, kami di kampung-kampung yang harus diperhatikan. Dahulu kami yang di Papa punya niat besar, Papa datang ke saya, masyarakat ini, masyarakat saya ini buat kasih hati untuk Bapak, Bapak jadi presiden, tapi hati ini Bapak tidak biarkan kembali. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.